Assalamualaikum geng, balik lagi di channel saya. Pada video kali ini masih seputar Prince Abdul Matren dan Anisa Rosnah yang tertangkap kamera. Anisa Rosnah dan Prince Matin masih hangat di pikiran kita sebab mereka menjadi trending topic di tahun 2024 ini dengan pernikahannya yang megah dan menawan. Bahkan disebut hari patah hati se-Asia. Pada video kali ini terlihat Prince Matin dan Anisa Rosnah menghadiri acara Jap Gym Grand Prix lelaki dari merek mobil Lexus di Brunei. Terlihat di sana Prince Matin ikut mengundi bagi siapa yang beruntung mendapatkan hadiah tersebut. Antusias orang-orang di acara tersebut sangat ramai, selain bisa melihat langsung pengantin baru ini mereka juga bisa berfoto dengan Pangeran Abdul Matin dan Anisa Rosnah. Lantas hal itu jadi pusat perhatian ramai orang. Nampak terlihat di sana Prince Matin menggunakan baju warna abu dan celana warna krim. Sementara itu Anisa Rosnah menggunakan baju yang menyerupai jas warna putih dengan make up yang simple. Wah, emang pasangan yang serasi ya geng. Kami ucapkan juga selamat ya bagi para pemenang undian tersebut. Mudah-mudahan tahun depan bisa bertemu lagi di undian yang sama. Okey geng, segitu dulu update Prince Matin dan Anisa Rosnah. Terima kasih sudah menonton. Salam.